Pada mulanya, manusia menyadari dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar terbentuknya agama adalah ketakutan manusia atas kematian. Manusia menyadari bahwa ada sesuatu di balik semua ini. Ada kekuatan yang tak bisa dilihat secara kasat mata. Manusia kemudian tergabung dalam kelompok-kelompok untuk melakukan suatu ritual. Kelompok-kelompok inilah yang kini kita sebut sebagai agama. Dalam perjalanan waktu, agama telah mengalami modernisasi. Agama bumi sulit mempertahankan tradisinya. Lahir agama-agama modern. Agama-agama modern inilah yang kemudian menjadi pelaku pembunuhan terhadap Tuhan. Kebesaran Tuhan dibungkam, kaki tangan dipacung, lalu dipenjarakannya hampir seumur hidup. Jika Tuhan seperti manusia, maka tentu Tuhan sudah mati dalam ruang tahanan itu. Mati tanpa penghargaan apapun atas semua karya Tuhan yang menakjubkan ini. Di mata agama, Tuhan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak berdaya. Agama telah merusak semua karya Tuhan. Karya-karya Tuhan yang agung, karya-karya Tuhan yang nyata, dibuat jadi absurd dan tidak masuk akal. Manusia adalah salah satu karya Tuhan yang ajaib. Namun agama menyerang bagian inti manusia, yaitu akal. Sehingga manusia tidak dapat berpikir. Akal manusia tidak lagi berfungsi sesuai rencana Tuhan, yaitu untuk berpikir dan bernalar. Akal manusia didoktrin. Dipaksa untuk segera mengikuti pemahaman yang dibuat agama tanpa memberikan kesempatan kepada manusia untuk menelusuri eksistensi Tuhan, menalar tentang ketakjuban, dan menelusuri sebab akibat atas apa yang terjadi di dalam alam semesta ini. Agama telah membuat semua manusia gila. Karena sudah gila, manusia dengan mudah diarahkan, dibuat jadi robot yang dikendalikan lewat remote control. Cilakanya ketika manusia mulai waras dan mengendalikan pikirannya sendiri, memilih jalan sendiri untuk bertuhan, dan agama mengutuknya. Agama berupaya untuk tetap eksis dengan membuat manusia terus gila, membunuh akal sehat, meyakinkan manusia bahwa Tuhan bertahta dalam diri agama. Akhirnya, manusia menjadi fanatik dan agresif. Apabila agama yang ini mempersoalkan agama yang itu, maka manusia siap mati untuk agama karena sudah dibuat frustasi dan gila. Homo homini lupus est. Manusia adalah serigala bagi sesama manusianya. Ungkapan ini saya anggap tepat ketika melihat banyak fakta. Manusia saling membunuh karena memperdebatkan agama mana yang paling benar. Agama mana yang benar-benar Tuhan berdiam diri di sana. Sejarah mencatat, perang salib yang mengorbankan jutaan jiwa manusia gila adalah keberhasilan terbesar agama
yang tercatat dalam peradaban kehidupan manusia. Tak berhenti sampai di sana, kejahatan atas nama agama masih sangat subur sampai saat ini. Perang salib menjadi bukti bahwa agama telah membentuk sirkel kejahatan untuk membunuh Tuhan. Perang salib tak dapat dihindarkan. Manusia-manusia yang telah diracuni agama saling membunuh. Saat pedang menembus perisai lawan, manusia-manusia gila itu menengadah ke langit, meneriak ke nama Tuhan, seolah ingin memberi laporan bahwa ia telah melakukan perintah Tuhan. Saat mayat-mayat mati bersimpah darah, manusia-manusia gila yang dirasuki agama tertawa, dan tentu Tuhan menangis. Tuhan telah menaruh dendam luar biasa pada agama. Maka dari itu, berhati-hatilah.